menyayangkan gak sih mereka akhirnya sampai putus gitu? Sementara kemarin kan ulang tahun Amanda aja sampai pakai romantis. Gimana? Tapi jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kenangan sama dia. Yang paling di yang paling itu apa? Yang paling kamu nggak suka apa sih dari dia? Apa ya? Maksudnya sih gimana? Karena kan aku orangnya cuek banget sama dia. Maksudnya siapapun sama pacar aku kok tuh jarang banget balas WA apa. Dia tuh harus yang every time kalau dia WA harus aku jawab. Jadi mungkin kita banyak nggak cocoknya di situ. Apa namanya? Berarti Billy tipe cewek romantis ya? Romantis banget sih, orangnya baik banget. Semua harus dipeduliin. Paling romantis dulu di mana? Di mana? Makan atau apa? Banyak. Di mana ya? Di mana ya? Kita kan emang suka jajan nih. Aku suka makan, makan-makan pinggiran di Bogor sih biasanya, soto Bogor. Berapa lama sih pacaran sama Billy dulu, Kak? Lama, cuma 3 bulan doang. Tahun berapa tuh? Baru tahun kemarin, pas bulan puasa kemarin. Oh, berarti sebelum Mama Manda ya? Gimana sekarang kamu lihatnya dia sama Manda seperti apa sih? Iya, iya syukurlah sekarang Billy maksudnya udah dapetin cewek yang dia benar-benar sayang, langgeng lah sampai nanti ujungnya ya bisa sampai pelaminan. Terus aku lihat sekarang Billy lebih bahagia sih. Tapi kamu yakin nggak kalau dia mereka berdua pacaran atau settingan? Menurut aku sih kayaknya pacaran sih. Karena Billy tuh orangnya kalau udah bucin sama cewek bener-bener bucin banget kelihatan. Termasuk sama kamu dulu seperti itu? Iya dulu sebentar doang sih. Ya aku paling bucin sama dia yang dia lakukan. Perhatiannya sih dia tuh perhatiannya parah banget. Kayak melebihi dari orang tua ke anak gitu. Segala sesuatu diperhatiin. Iya. Tapi mungkin ada apa? Kenangan yang paling manis yang sampai sekarang belum dilupakan apa? Apa ya? Banyak sih kenangan manis sama dia, banyak karena kita tuh pacaran nggak pernah berantem sama sekali, nggak pernah. Cuma kemarin ada sesuatu yang kita nggak cocok aja, akhirnya ya bisa. Tapi kita juga bisanya baik-baik. Kenangan tuh banyak banget kok kenangan sama dia. Kita kayak pergi saling sharing gitu. Sampai sekarang pun kita masih jadi teman yang baik. Tapi emang pacar baru suka bete nggak sih? Pacar baru siapa? Suka bete nggak pacar baru sekarang? Aku? Enggak, karena aku orangnya malas ribet kan. Malas ribet juga, jadi nggak pernah bete-betean gitu. Juga nggak ada waktu kan, yaudah. Kamu sendiri mengenal Amanda nggak sih? Tahu tapi aku nggak kenal. Mm-mm. Belum pernah syuting jalan. Oke. Kasih ya. Baik kayak nggak mau tahu juga sih udah ya takutnya nanti salah komentar apa apa. Tapi kamu menurut kamu Manda sama Billy seperti apa sih pasangan yang kayak gimana? Aku mereka pasangan yang cocok banget ya. Terus aku melihat kayak mereka tuh saling sama bucin gitu. Jadi menurut aku aku mikir bakal hubungannya panjang. Sampai ini kan mereka sempat digosipin mau nikah. Sempat denger tuh. Ya tadi aku udah kayak wah kayaknya dia udah dapet saya yang cocok buat dia. Menyayangkan gak sih mereka akhirnya sampai putus gitu? Sementara kemarin kan ulang tahun Amanda aja sampai pakai romantis. Gimana? Tapi aku juga belum tahu sih dia mau sama cuma kayak ini banget sih maksudnya mereka udah terlihat cocok gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.